Halo sahabat, kali ini kami menuju ke studio seni. Berada di dalam areal Garuda Wisnu Kencana Cultural Park yang bernama Asana Artium Bali. Ini adalah tangga menuju ke pintu utama, dipenuhi oleh gantungan bermacam-macam seni piring. Penasaran kan? Yuk kita lihat seperti apa di dalamnya. Tampak kumpulan besek tempat makanan yang terbuat dari bambu. Ini merupakan kekayaan budaya yang menggambarkan ramah lingkungan. Asana Artium Bali sangat memanjakan pengunjung untuk mengabadikan warisan seni lewat berfotoria. Memiliki 20 area spot foto yang unik dengan nuansa tradisional. Yuk kita lihat ke dalam. Ini adalah anjungan ruang Madura. Dilengkapi pula perabot kursi dan lampu teplok. Sepeda pun tak ketinggalan untuk mejeng. Pintu Bali yang tradisional yang berkordenkan batik. Kemudian kita menuju ke Jawa Teras, serta penumbuk padinya. Meja rias Jawa yang sangat khas. Tidak asing lagi dengan lukisan-lukisan Bali yang sangat mempesona. Salah satu sudut ruang kerja Jawa, pojok ruang tamu Jawa, tak ketinggalan dengan radionya. Lemari kayu jati yang kuno. Ruang piring yang dipenuhi dengan bermacam-macam bentuk dan lukisan piring. Thank you.
salah satu bentuk gamelan Bali. Ruang koridor yang berukiran kayu jati. Salah satu bentuk pawon tradisional. Yang menarik lagi adalah salah satu bentukan ornamen jendela khas Bali. Alat pemintal kain. Salah satu sudut ruang nelayan. Ukiran Bali dari kayu. Lampu-lampu Jawa di zaman kuno yang tertata rapi. Selesai sudah kami berselfie ya. Bye bye. Thank you.